Pertama-tama kita tumis dulu 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, 1 buah bawang bombay cincang halus, dan 1 cm jahe sampai harum. Tambahkan 2 buah filet paha ayam potong kotak, aduk sampai berubah warna. Masukkan 50 gram jamur merang yang sudah dicincang kasar, 3 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Aduk rata, tuang 500 ml air, masak sampai matang dan kuah kental. Tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris halus, dan 1 sendok makan minyak wijen. Aduk rata. Nasi. Rebus 600 ml air kaldu ayam, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh merica bubuk sampai mendidih. Tuang tumisan dan sisa kuahnya di pinggan tahan panas yang berukuran kecil yang sudah dioles margarin. Tuang beras aron, kukus selama 40 menit sampai matang. Kuah. Didihkan 600 ml air kaldu ayam, 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, 1 cm jahe yang sudah dimemarkan, 1/2 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh merica bubuk sampai harum. Tambahkan 1 sendok teh minyak wijen, dan 1 batang daun bawang iris halus, aduk rata. Angkat, sajikan nasi tim dengan kuahnya.